Temui pengusaha UMKM di Ponorogo, Wapres RI Ma'ruf Amin borong seluruh produk lokal. Selain itu, Wapres juga berjanji akan membantu pemasaran produk lokal. Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin Rabu siang melakukan kunjungan kerja di Ponorogo. Salah satunya menemui 13 perwakilan usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Pringgitan Pemkab Ponorogo. Tak hanya melihat produk-produk lokal Ponorogo, Wakil Presiden yang juga didampingi Gubernur Jawa Timur dan Bupati Ponorogo memborong berbagai produk yang dipamerkan. Mulai dari batik khas Ponorogo, tas anyaman plastik dengan berbagai model, hingga produk makanan olahan asli Ponorogo. Dalam diskusi bersama perwakilan UMKM Ponorogo, Wakil Presiden juga berjanji akan membantu memfasilitasi proses penjualan produk yang selama ini menjadi kendala ataupun pemasaran bagi para pelaku UMKM. Lisdiarita, Wakil Bupati Ponorogo, sangat mengapresiasi atas dukungan Wakil Presiden RI terhadap produk lokal Bumi Reog. Hal itu sangat penting agar produk-produk lokal mampu bersaing ke depannya. Alhamdulillah, sambutan dari Pak Wapres luar biasa, baik sekali. Karena di sini memang kita menonjolkan apa yang ada khasnya Ponorogo, termasuk dari batik yang ada corak reoknya, corak dari merak juga. Terus juga kita punya keripik-keripik gedebok pisang, juga ada ontong, keripik ontong, juga yang pasti kita punya janggelan. Itu sempat tadi Pak Wapres menanyakan, janggelan itu apa? Nah, ini minuman dari sebenarnya sari cincau. Nah, cuma kalau di Jawa itu namanya janggelan, sedangkan kalau di bahasa Indonesianya cincau. Nah, tadi Pak Wapres sempat mengambil beberapa dari termasuk tas anyaman. Itu dipertanyakan apakah di sini diberikan kepada ibu-ibu pelatihan. Nah, kami memberi informasi kepada Pak Wapres bahwa di sini kami ibu-ibu, kami bikin supaya kegiatan ibu-ibu itu membuat anyaman, sehingga itu juga untuk menambah perekonomian para ibu-ibu. Selain menemui 13 pelaku usaha di Ponorogo, Wapres juga mengunjungi panen raya perdana pisang Cavendish serta meresmikan gedung Islamic International Junior High School di Pondok Pesantren Wali Songo yang ada di Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Ponorogo. Ega Patria, JTV, Ponorogo.